Bisa. Hey, bangun, kerja. Abang Lori. Hidup kami penuh liku, atas jalan ada paku. Risiko kerja kami tinggi, banyak bahaya yang menunggu. Itu kami tak peduli, lumrah mencari rezeki. Hidup mati kami nanti ditentukan oleh Ilahi. Orang lain punya kerja, keluar pagi balik petang, tapi kerja kami pula keluar entah bila pulang. Tidur bangun dalam lori, makan minum dalam kabin. Itu dah menjadi rutin, semoga sampai destinasi. Tolong doa untuk kami, kami ada anak bini. Tolong jangan tangkap kami, kami ni bukan pencuri. Pula steering pandu lori, hanya itu bidang kami. Terkadang tak cukup tidur, boleh buat kepala pening. Yo. Abang Lori. Tugas kami bukan mudah, panas terik kami redah. Hujan batu kami lalu, degup jantung hujung nyawa. Hutan bukit jalan sempit, lori lekat kena tarik. Alat bisa dah biasa, Abang Lori kami bangga. Abang Lori. Abang Lori. Jauh perjalanan, banyak persimpangan. Luas pemandangan, banyak pengalaman. Tinggal anak bini, sedia perbekalan. Keluar malam ini, pulang akan dinantikan. Abang Lori. Abang Lori. Hidup kami penuh liku, atas jalan ada paku. Risiko kerja kami tinggi, banyak bahaya yang menunggu. Itu kami tak peduli, lumrah mencari rezeki. Hidup mati kami nanti ditentukan oleh Ilahi. Abang Lori. Abang Lori. Okay, untuk canvas ya, buka. Saya dah buka sejarah kali semua. Mari buka. Saya akan tunggu sikit step secara senang. Bukan ada diri sendiri lah untuk buat jambis. Kalau tak pandai memang susah. Okay, sebab dia nak mulakan tu agak banyak sikit lah. Okay, kita tengok tali semua dah buka kan. Saya akan lipat yang depan ni. Lipat ke atas. Dan yang belakang pun sama, lipat ke atas. Saya lipat yang depan ni. Lipat dan kipas. Dan nanti akan tarik belakang tu ke depan. Lipat dua lah. Lepas tak kemenangan ke atas. Kemenangan ke belakang dulu. Sikit. Dia akan tarik ke bawah ni. Untuk lipat dua eh. Tak ada cameraman lah, tak apa nanti lah. Nampak tak, kira lipat dua eh. Biasanya kalau senang diorang lipat, terus lipat menjadi baju. Tapi ini saya buat cara lain, tarik sikit-sikit macam tarik kipas. Okay, macam mana tarik kipas kan, macam ni om. Dari itu gini lah, lipat-lipat-lipat. Dari saya buat dulu, nanti review eh. Nampak tak saya buat? Cari kipas eh, cari polisi. Nah, cara ni sebenarnya nak buka senang. Tarik pun ada payah, ada soft sikit lah tarik tujuh. Tapi nanti nak tutup senang, tarik tujuh terus belakang. Okay, nampak saya dah lipat. Terus eh, lipat macam ni, kipas. Dan yang ujung ni kalau tak boleh lipat kan, biasa rauh ujung memang keras. Tadi gitu je. Tadi lipat. Okey, sekarang saya dah buat waktu. Pada tadi penuh kan. Lipat lipan, depan lipat, lipat dua ke depan balik. Tarik belakang ke depan, tarik macam kipas dan jadi macam ni. Lepas tu, kalau nak ikat tak perlu ikat banyak. Ikat dua je, ini dan sini. Jom. Okey, tengok eh. Ini kempes yang dah tadi tarik-tarik jadi macam ni lah. Nanti yang ujung ni
dengan ujung sana tu ikat kat ni kat dekat sini dekat tu dekat besi rumah itu dan itu. Okay, sudah ikat nanti yang ni dia letak bawah tarik ke bawah. Mula-mula memang koyak. Okey, dah siap ikat. Jadi dah macam gini. Pembawaan terkawal. Rendah diri bangke. Tak kira siapa awal. Realiti terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-28 yang ke-29. Jadi pada hari Jumaat, sebelum segala hari yang mana Jumaat ataupun Ahad adalah hari raya. Itulah raya tahun ni masih rocit. Sebab apa yang mesti fikir-fikir kan. Sebab lah itu memang dah kerajaan dia dah nak apa nak kawal dia punya wabak ni pun dia tak buat pula. Dia mesti terbaik dan tak sebab sebab PKP ni bila raya kita tak dapat balik apa betul. Tapi kalau kita dapat gunakanlah teknologi yang ada ni sekarang ni tak ada pintar. Mana dalam itu ada WhatsApp, Google Duo pun boleh untuk video call. Jadi digunakan kalau kita ingin jadi lebih pintar daripada telefon pintar. Jadi kau jangan sendiri, kita kena lebih sikit supaya kita dapat menguasai telefon tu. Jangan telefon tu menguasai.